Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas pemesanan mobil Hyundai Stargazer di luar ekspektasi. PT Hyundai Motor Indonesia atau HMID baru saja mengenalkan produk baru yang diberi nama Stargazer di pasar Indonesia. Diketahui kendaraan tersebut masuk di segmen low MPV atau low multi-purpose vehicle yang saat ini banyak diminati oleh konsumen tanah air. Perusahaan asal Korea Selatan memberitahu produk barunya ini dirancang khusus untuk keluarga Indonesia dengan tampilan yang futuristik dan menjawab karakteristik jalanan ibu kota. Maka dari itu, model barunya ini memberikan kenyamanan dalam segala kondisi untuk menunjang mobilitas keseharian. Adanya keunggulan dan antusias oleh para pelanggan Hyundai Stargazer ini sudah banyak yang pesan. Hal ini diungkap Chief Operating Officer HMID Makmur, yang beritahu bahwa saat ini pemesanan mobil tersebut melebihi ekspektasi yang diharapkan para pihaknya dari banyaknya pelanggan yang sudah masuk dalam SPK atau surat pemesanan kendaraan. Untuk pemesanan saat ini melebihi dari ekspektasi yang kami harapkan, karena pada saat kami buka SPK belum ada unit display dan juga belum ada test drive. Kalau secara volume, SPK saya belum bisa lihat angkanya, tapi saat awal saja kita lihat konsumen cukup bagus, ujarnya di SCBD Jakarta dikutip pada Kamis. Lebih lanjut, Makmur menambahkan untuk produksi mobil Hyundai Stargazer sudah cukup atau mulai secara massal. Bahkan, beberapa sudah siap dikirim ke dealer resmi perusahaan yang berada di tanah air, khususnya wilayah Jabodetabek. Meski begitu, dia tidak memberitahu secara rinci terkait sudah berapa pemesanan pada model barunya ini. Namun, perusahaan menegaskan bahwa pemesanan mobil baru ini melebihi dan tinggal diatur oleh pihak dealer kepada konsumen. Namun untuk inden, kami lihat seperti apa kumpulan indennya, karena harus tunggu dulu pada saat barangnya ada dan konsumen sudah lihat pasti permintaan akan naik drastis, jelas Makmur.
Sebagai tambahan informasi untuk harga dari satu unit model Hyundai Stargazer dibanderol dengan harga Rp243 juta rupiah on the road Jakarta pada varian terendah. Sementara untuk varian tertinggi dihargai sekitar Rp307 juta on the road Jakarta.